Kamu orang sudah pernah lihat Ella Ella? Bukan itu kakak. Ella Ella adalah tradisi menyalakan obor atau pelita di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan untuk menyambut turunnya malam Lailatul Qadar. Setiap malam 27 Ramadan, masyarakat Ternate menghias halaman rumah dengan api obor. Setelah salat tarawih, mereka menggelar pawai obor mengelilingi kampung. Biasanya, Kesultanan Ternate selalu terlibat dalam tradisi Ella-Ella. Menyalakan obor pada malam Lailatul Qadar bagi masyarakat Ternate merupakan simbol dari nur atau cahaya yang menghilangkan kegelapan dan harapan akan keberkahan. Tradisi Ella-Ella diyakini telah berusia ratusan tahun, pertama kali dipraktikkan pada masa kekuasaan Sultan ke-18 Ternate, Sultan Zainal Abidin. Ella-Ella dalam bahasa Ternate berarti obor. Dulunya, warga menyalakan api obor dengan membakar getah damar. Kini, damar telah diganti dengan minyak tanah. Dahulu, getah damar juga digunakan karena aromanya yang semerbak mewangi saat terbakar. Damar adalah tumbuhan asli Indonesia yang banyak terdapat di Kepulauan Maluku. Menarik toh, Ale dong ada punya tradisi Ramadan juga. Bagikan dong ke cerita juga.